Jadi kan akan ada peluru nyasar seperti itu. Dan kita akan kembali bergabung dengan Edi Suryana yang sudah ada berada di sana untuk mengabarkan langsung. Ya, Edi. Ya, Riza, ini saya saat ini ada punya perkembangan baru di lokasi tersebut. Ini puluhan petugas keamanan dari Brimob juga memasuki ke lokasi tersebut, dan di lokasi tersebut saat ini sudah dinyalakan lampu. Lampu tersebut adalah untuk peringatan-peringatan para gerombolan teroris tersebut agar segera untuk menyerahkan diri. Rumah tersebut sebenarnya sangat sederhana sekali, hanya beratapan gendeng yang permanen, tidak begitu mewah, dan ini berada di bukit, di kayak sebuah bukit gitu, cuman dikelilingi sebuah sawah dan tidak jauh dari penghunian warga gitu. Ya, apakah lampu ini mengelilingi rumah atau dari sisi yang mana, Edi? Bisa Anda gambarkan? Oke, kalau kami lihat dari pantauan kami yang berada di sini, ini lampu tersebut adalah lampu milik dari pihak kepolisian untuk menyorot rumah tersebut. Mengingat rumah tersebut sangat gelap sekali dan saat ini sudah diberi lampu dari jarak jauh oleh pihak kepolisian. Ya, artinya setiap sisi sudah dikasih lampu peringatan seperti itu ya, Edi ya? Betul sekali, betul sekali. Tapi apa yang dilakukan polisi saat ini? Apakah masih terus berkomunikasi untuk meminta para teroris menyerah seperti itu? Betul sekali, ini pihak kepolisian masih terus melakukan...